Halo teman aku, ketemu lagi dengan saya di channel aku yang selalu mengupas tips, trik, dan tutorial yang bermanfaat untuk kita. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini untuk berkembang. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel aku melalui video ini, kalian masih bisa dukung channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita ke topik ya. Jika di rumah kalian terdapat harddisk dari PC yang sudah tidak terpakai, sementara di dalamnya terdapat data yang kalian anggap penting, dan Anda merasa bingung bagaimana cara memindahkan atau membuka file dari data tersebut. Oke, dan kali ini saya akan memberikan solusinya bagaimana kalian bisa membuka maupun memindahkan data tersebut, tapi dengan dibantu dengan salah satu alat. Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi ini ya, harddisk bongkaran dari PC yang dimana pinnya adalah SATA sesuai dengan enclosure harddisk 3,5 yang sudah tersedia. Ini harddisk enclosure, dan kalian pertama kali bersihkan dulu pinnya kalau bisa agar tidak kesulitan untuk mendeteksi. Kalian bisa menggunakan alat setip atau penghapus dari pensil untuk membersihkan dari setiap pin tersebut. Pelan-pelan saja, pastikan tidak ada kotoran lagi atau seperti bekas pensil atau bekas apa bisa hilang. Setelah itu pastikan tiup sedikit agar lebih bersih. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa pasangkan soketnya atau pin SATA-nya yang dari enclosure-nya ke pin dari harddisk-nya. Seperti ini disesuaikan. Tekan sedikit. Dan jika sudah terpasang, kalian masukkan harddisk tersebut ke dalam enclosure atau casing dari harddisk 3,5. Di sini saya punya harddisk enclosure mereknya Erwan ya. Ini masukkan. Sambil menyimak videonya, kalian bisa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian ya, agar channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk kalian atau teman kalian. Oke, setelah masuk seperti ini, kalian kencangkan baut yang ada di sisi-sisinya. Pastikan semua baut terpasang, dan di bagian ini akan saya percepat untuk mengurangi durasi video ini agar tidak terlalu lama. Saya ingatkan lagi, sembari melihat videonya, menyimak videonya, kalian bisa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian membutuhkan dan video ini bisa berkembang dan bisa terus memberikan manfaat ke banyak orang.
Dan setelah semua baut terpasang, kalian pasang list yang ada di kedua sisinya untuk mempercantik dan menutupi baut yang ada di enclosure tersebut. Jadi seperti ini ya, agar tidak terlihat bautnya. Dan setelah itu kalian pasangkan baut yang ada di depan, yang dimana untuk menghubungkan pin dari enclosure-nya ke harddisk. Setelah itu lanjutkan tutup bagian belakang, dan kalian lakukan hal serupa, yaitu memasang baut yang ada pada tutup bagian belakang. Dan setelah semua baut terpasang, kalian siapkan kabel USB 3.0 dan kabel adapternya untuk menghubungkan atau mensuplai power dari listrik ke harddisk tersebut, karena harddisk tersebut tidak akan bisa terbaca kalau tidak mendapat power dari listrik langsung. Ini ya, kalian masukkan USB-nya ke sini. Ini USB yang 3.0. Oke, kita masukkan. Kalau 3.0, transfer rate-nya itu lebih tinggi daripada 2.0 ya teman-teman, kecepatan transfernya. Nah, ini adapternya juga kalian siapkan dan pasangkan pada lubang adapter yang telah disediakan atau yang telah tersediakan pada harddisk enclosure tersebut. Kalian masukkan pada lubang sini. Nah, ini ada yang telah disediakan, kalian masukkan adapter ini. Dan setelah itu ujungnya kalian tancapkan ke listrik. Dan yang ujung sini kalian tancapkan ke komputer, USB komputer. Oke, langsung kita coba. Dan di sini kalian pastikan lampu dari adaptornya itu menyala hijau dan lampu dari enclosure-nya juga menyala. Itu pun kalau enclosure tersebut ada lampunya ya. Seperti ini menyala hijau, tandanya sudah terhubung. Dan kita cek pada bagian komputer ya, apakah harddisk ini terbaca setelah dipakai enclosure. Nah, ini ya, akhirnya terbaca. Dan dengan banyaknya partisi ini, saya kurang tahu ini sebelumnya digunakan untuk apa, kenapa banyak partisi, karena harddisk ini saya membelinya secara online. Ini ya, intinya harddisk tersebut terbaca setelah saya memasang enclosure. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon dukungannya untuk klik subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih.